Oke teman-teman, jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi ya cara ngedapetin free item di Roblox. Untuk video kali ini kita akan ngedapetin free item di Fresh Cut lagi teman-teman. Jadi udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita ngedapetin itemnya, buat kalian yang nggak tahu Fresh Cut itu apa, kalian bisa cek ya videoku yang sebelumnya, karena di sana aku sudah ngejelasin benar-benar dari awal supaya kalian ngerti teman-teman cara ngedapetin item gratis di Fresh Cut. Oke, berhubung di video sebelumnya aku cuman ngedapetin item kenaik helmetnya aja, jadi masih ada 3 item yang tersisa di Fresh Cut-nya. Jadi aku bakalan ngedapetin ketiga-tiganya. Mungkin ya teman-teman, jadi kita bakalan coba dulu aja cek misinya itu apa aja guys. Let's go. Oke, ini aku udah ada di aplikasi Fresh Cut-nya. Lalu kita langsung aja cek ke bagian chest yang ada di bawah sini teman-teman. Ya, di sini itu masih ada 3 item yang belum aku dapetin. Ada Franklin Foolish Ace, Rapid Rumble Katana, dan Evil Jester. Karena tadi itu kita cuman ngedapetin yang ini ya, kenaik helmet teman-teman. Oke, di sini pertama-tama mungkin aku bakalan ngedapetin yang Jester dulu ya, karena yang Jester ini kelihatannya bagus banget teman-teman. Kita klik dulu. Di sini aku sudah selesaiin 3 quest teman-teman ya. Yang pertama, quest kalian itu kalian harus connect Roblox akun kalian ke Fresh Cut ya. Ini tuh pertama kali kalian ke Fresh Cut juga pasti ini udah selesai teman-teman, karena kalian loginnya pakai Roblox ya. Lalu yang kedua, kita itu harus join grup gaming grupnya Fresh Cut, karena di sini aku belum join, nanti aku akan join teman-teman. Lalu ini aku juga udah nih nonton 20 menit video di aplikasi Fresh Cut ini. Lalu yang ketiga, aku juga udah main game Rapid Rumble dan favoritkan gamenya. Ini pasti kalian tahu juga ya cara gimana, cuman harus ngefavoritkan game Rapid Rumble. Lalu quest yang terakhir, di sini kita harus beli Rapid Rumble logo T. Oke, jadi di sini kita harus main game Rapid Rumble dan kita harus beli logo T-nya teman-teman. Ya, oke. Jadi yang pertama aku bakalan selesaiin yang ini dulu nih, yang masuk ke grupnya Fresh Cut Gaming Group. Oke, ini dia grupnya, yaitu Fresh Cut Gaming ya. Ini tinggal kalian ketik aja seperti ini, nanti kalian cari di bagian grup. Jadi udah, kalian langsung aja join grup ini. Nah, kalau sudah sukses join grup ini, kalian tinggal masuk ke dalam game Rapid Rumble teman-teman. Oke, ini aku udah ada di dalam game Rapid Rumbles-nya, dan tadi itu kita harus beli T gitu teman-teman ya. Apa ya, bentar kita cari dulu. Kayaknya, oh ini Rapid Rumble T. Ya, yeah, kita harus beli ini untuk ngedapetin topi badutnya teman-teman. Dan ini itu harganya 1000 tiket ya. Jadi di sini aku harus main game ini dulu sampai dapat 1000 tiket, guys. Oke, teman-teman. Di sini tiketku ada 1000. Kalian nggak perlu tanya gimana bang cara dapetin tiket cepatnya. Di sini aku pay to win sedikit. Karena biar cepet, ini lama banget guys ngumpulin tiket ya. Jadi udah ya, di sini kita langsung beli aja nih Rapid Rumble T-nya guys. Oke, jadi ini harganya tuh 1000 tiket. Karena emang ini kan yang bener harus kita beli, karena ada T-nya. Jadi tuh tadi kita disuruh beli Rapid Rumble T. Jadi kita harus beli yang ini teman-teman. Oke, langsung aja kita parkes ini. Kenapa tiba-tiba berubah? Itu suka ngebug gitu guys. Tuh jadi kayak kosong gitu teman-teman. Ini harus diulang. Nah, ini dia muncul lagi. Kita beli langsung biar cepet. Nah, sudah habis langsung ini. Langsung aja ya buru-buru kalian beli ya guys, karena takutnya nanti bakalan ke cancel ngebug kayak tadi. Oke, itu udah kita beli. Seharusnya di sini aku sudah bisa ngeklaim item yang itu teman-teman. Item yang topi badutnya. Jadi kita coba cek dulu ya, kita klaim sekarang guys. Oke, langsung aja kita cek ke bagian chest ini, apakah sudah selesai. Oke, ini dia sudah selesai, Evil Jester. Kita tinggal klik ini, lalu kita klaim teman-teman. Lalu kita copy kodenya. Ini dia kodenya, kita copy. Dan sekarang kita tinggal redeem. Oke, untuk redeemnya itu ada di game Avatar Outfit Creator ya. Jadi kalian tinggal search aja seperti ini, atau kalian tinggal cek aja nama game dan link gamenya ada di deskripsi teman-teman. Oke, ini dia aku sudah ada di dalam gamenya. Kita tinggal ke Fresh Cut sana dan langsung kita redeem item topi Jester-nya guys. Oke, ini dia, kita langsung aja ke sini dan pastiin kodenya di sini. Oke, ini untuk kode ini tuh masing-masing orang beda ya, jadi kalian nggak bisa pakai kodeku guys, kalian harus dapetin sendiri. Oke, jadi kita langsung redeem aja di sini. Ini dia topinya, Evil Jester Head, seharga 0 Robux. Langsung aja kita beli. Boom, sudah dapat itemnya.
Let's go. Oh iya, masih ada 2 item lagi. Dan di sini aku mungkin bakalan dapetin 1 item lagi aja ya. Okay, ini dia guys, itemnya yaitu ada Rapid Rumble Katana. Kita coba klik ini dulu. Ini tinggal 1 quest lagi, teman-teman. Okay, ini tuh questnya ada 5. Dia tuh ada 5 ya. Pertama harus connect Roblox account Freshcut. Ini udah pasti kalian udah selesai. Lalu harus join grupnya. Ini grupnya sama ya, grup yang Freshcut Gaming Group tadi yang pertama. Sama kalian tuh harus favoritkan game Rapid Rumble. Dan quest yang ketiga nih, kalian harus ngedapetin 2500 tiket ya. Nanti ketika kalian dapat 2500 tiket di game Rapid Rumble, kalian itu otomatis akan dapat badge. Nah, otomatis quest yang ini juga akan selesai. Lalu untuk quest yang keempat nih, kalian harus nonton video di Freshcut selama 15 menit, teman-teman. Dan yang terakhir, kalian ini harus nge-like 15 postingan di Freshcut. Ya, ini gampang banget sih ya. Yang paling bawah ini kalian cuma like-likein aja gitu loh postingan yang ada di Freshcut sebanyak 15 kali. Okay, misi gue yang terakhir itu ini guys. Kita harus punya 2500 tiket. Tadi itu aku baru punya sekitar 1000-an ya. Aku masih kurang 1500 lagi untuk mendapatkan badge-nya. Nah, kalau kalian lihat ke gamenya, ini dia teman-teman tiket yang harus kalian dapetin nih, 2500 tick earned. Nah, kalau kalian baca di sini, only ticks won from games count towards your total. Code collected ticks and box ticks do not count. Jadi di sini kalian itu cuman kehitung ketika menang dari mini games. Kalau kalian pakai kode atau kalian kumpulin tiket yang ada di map, itu nggak akan kehitung. Apalagi kalau kalian beli tiket pakai Robux, itu nggak akan kehitung. Jadi murni dari kalian menang mini games. Ini bakalan lama banget sih teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja sih video aku kali ini. Karena untuk quest yang Rapid Rumble itu kita harus ngedapetin 2500 tiket, itu lumayan lama ya, akan makan banyak waktu banget. Jadi mungkin aku bakalan ngedapetin item itu ketika nggak lagi ngerekam aja teman-teman. Jadi di video kali ini aku cuma ngedapetin yang Jester Head aja ya, atau topi badutnya itu teman-teman. Jadi udah guys, sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya sampai ketemu di next video guys. Bye bye.